Patan ini, Patan intro menghantam. Gula. Selamat datang. Di sini kami baru membuat supermarket bernama Gakanda Mart. Gakanda itu berasal dari jalan. Gak tahu dari mana, lupa. Lah, khotbah ada begitu ya. Tapi ini sekarang enggak nge-glitch tahu. Iya, kemarin nge-glitch. Eh, udah di-fix sih. Soalnya kemarin kagak jelas itu jalanan pada sama semua. Di sini kita memulai hari yang baru bersama Dahpi dan Dokter Ular. Cara menjarahin orang, gimana cara menjarahin orang? Dahpi kasir kan. Udah buka Dahpi yang... katanya mau jadi kasir. Yang menjarahin orang yang bikin doang yang bisa. Ya kan yang bikin gue. Ya lu pencet nah, ini, siapa nih yang begini? Dahpi. Pencet escape, Nit. Pencet escape kan ada nama-namanya. Ular. Ular. Minggir, ular ngusirin. Ah ya lalu. Ular. Apa? Ular. Apa ini? Customernya ngantrinya enggak ada ke sono, bodoh. Ah, anjing bego banget dah. Ini kan gambarnya di sini ya. Dari sini nih. Tulisan ininya di sebelah sini lu lihat. Oh iya. Tapi tadi lu juga arahnya ke tembok. Bentar, jadinya ini arahnya ke sini. Bentar gua pindahin dulu. This is too expensive. What the bottle bacot beli gembel. Galak banget. Di sini dong, ini depan gua siapa sih? Ini tumben banget. Kalau di sini karyawannya laki-laki semua. Emang katanya botol kayaknya sih, botol paling mahal. Tumben banget laki semua karyawannya. Biasanya ada yang cewek kemarin. Ini kan masih kita-kita doang. Itu Lonita doang yang cewek. Ini kita semua. Ini ada Dawong. Ini raja kita sedang menjadi kasir untuk memenuhi kriterianya, keinginannya, mimpi dari kecil. Dia lagi merakit ya. Expensive karena dia karena dulu dia waktu ingin kecil merasakan, melihat kasir bergetar ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi garam kasir tuh, garam tuh susah dia. Maaf kena ler. Udah gue turunin jadi 8 tadi, siapa yang naikin jadi 8 antri itu dap 5 orang dap tahu siapa kok panik dap gemeter lagi itu kembalian $24. Gue gemeter gimana sih? Kembaliannya kalau lo ada salah kelebihan gitu lo klik kanan ke itunya, ngerti kan? Duitnya klik kanan. Jadi ngurangin gitu. Ini nggak ada kerjaan, nggak bisa restock. Nih, Panzati. Tokonya garam, garam sampai habis dulu aja harusnya Her. Itu dia kebanyakan ngomong expensive mulu anjir. Mau bikin sesuatu. Emang dimahalin sama ular. Harganya pasti di brengsekin sama Fatan. Kagak, gua enggak ngapa-ngapain. Tadi garam 80 masa. Garam mana garam? Ini di atas. Ayo. Sini kardusnya. Ini kok jadi pindah ke sini? Ada nyuri. Tolong bantu saya. Gula eh pindah kemana gula? Mineral. Gebu. Tolong dong bantuin, gua enggak bisa ini berdua. Ah, anjir ini. Mana? Tentar lu. Ada dua tadi, satu lagi mana? Ini. Hilang. Anjing. Pasirnya lama nih. Bacot. Jadi ada nyuri. Apa ada nyuri? Ini sampai sini. Ada liter box lagi. Tadi kan aku ngejar 2 biji itu. Ini gue udah pasien nih, jari gue sakit nih. Ngantri, Pak. Lagian nih, kok bisa antriannya gini? Harganya ada yang kemurahan apa? Enggak sih kayaknya. Kayak gula kemurahan dah. Anjing ini garam kenapa $8, Cok? Kroyokin, maling kroyokin. 8 sen. Salah gue tadi. Tadi soalnya $80 maling. Nyurinya cuman itu doang anjir, air botol gak jelas, gitu lah. Aku doang sebotol lain. Orang Afrika dia. Gak boleh anjir. Gitu. Gue udah lagi nge-record ya. Afrika sudah modern. Yeah. Papua yang air susah.
Tuh, benar-benar itu namanya. Mana nih? Nin. Maling. Di mana maling ini? Ini. Pukulin naik, royokin. Aduh. Satu maling digebukin tiga. Enggak apa-apa, biasa langsung sekaligus. Keluar. Ribet banget kembalian kalau pakai uang ya. Pakai uang tuh ini aja sih. Kembalian ya pasti pakai uang, Dep. ATM itu kembalian. Kalau di Gakanda kan enggak pakai uang. Enggak ada istilah kembali. Kalau di sana tuh enggak ada istilah kembali. Jadi kalau belanja ya kan, belanja nih, ada kembalian udah, enggak usah kembali gitu. Rakyat tuh udah kayak gitu semua. Smile. Iya. Gak kanda dolar. Anjir, beli satu barang. Woi, bingung orang. Keselin banget gerakannya sama semua, anjir. Mager banget kayaknya orang bikin. Ya, namanya juga game indie. Keretongan lagi. Barengan masalahnya. Ini mukanya dempul banget, anjir. Dempul. Itu lihat tuh. Wih, ngantri banget, gila. Iya, bedakan kalau mari kasirnya juga. Nyolong. Woi. Woi. Mana dia? Ini. Udah jatuh itunya. Apaan? Apa? Ini orang ngalangin anjir. Nah, iya dia ngapain lewat situ. Goblok banget, kan. Antri mau. Cakep doang. Malah mau. Mana maling? Nih, gua udah gebuk. Itu tuh ke sono. Maling. Alah, cewek doang maling, goblok. Cewek enggak boleh maling. Tapi yang boleh maling cowok doang. Nah, enggak boleh juga. Kalau di warga Gakanda tuh enggak boleh nyolong. Kalau nyolong deportasi. Itu garam $8 lah. Kalau makan yang di Gakanda mah. Oh, belum diganti. Bentar. Ini taikin langsung dong harganya kalau rame gimana sih Pak Manager? Yo. Siapa sih ini? Manajernya. Sibuk gebukin maling. Cewek lagi. Aduh. Naikin ini harganya dong biar cepet kaya. Mana sih? Sorry bos. Masih di hari pertama anjir. Tahu nih. Ini gue udah belanja gula berkali-kali, gula laku banget, gula kayak kurang naikin, belum lu taikin dan harganya ler. Tauin. Udah anjir. $50, $1,000 gitu. Enggak ada yang beli. Emang mindset raja beda. Ya raja biasa beli gula $1,000, tah. Iya makanya. Tapi mau cuan harganya gue bikin gak bulat nih. Biar ribet ya kasir. Anjir. Tuh udah belanja lagi. Ya gua mau bikin altar of salt. Ntar dulu ah. Ntar harganya gua bikin ini. Sorry pak. Ini meja didedikasikan untuk gara aja nggak apa-apa. Ini kenapa dah? Gua jalan sendiri. Garam rencuannya kecil loh ngapain bikin meja buat garam. Maling. Garam harganya 2 kali lipat ler, cuannya lumayan. Bulatin aja. Dapet puyeng. Anjir. Ngapain? Gak boleh di mesin kasir ngeglitz, ngebak gak boleh, abis, gak boleh ngebak. Ini barang habis, barang habis. Pada nyari pasta pene. Ini barangnya habis cok. Di depan. Banyak barang anjir. Terus lu gue mau jagain ya, maling. Maling. Difficulty-nya punya banyak anjing. Kecil maling. Itu maling. Mana? Tuh, cewek. Kayaknya gue jadi kasir udah begini amat dan. Maling. Cewek enggak boleh maling. Lonita difficulty-nya lagian langsung. Dapat 7, Cok. Kemarin 5 kagak maling, soalnya enggak asik. Enggak, maksud gua sampai punya karyawan dulu kek biar gak gemeter kasirnya.
Enggak, saya kita nih namanya cobaan pertama kali buka usaha kan. Tai. Lah, ya maling dua, maling dua. Kalau pemi. Lagi restock. Pak Tanda, ini kenapa sereal gue jadi air putih? Ini maling. Ini kenapa jadi dua tumpuk? Maling. Masalahnya barangnya gak di pick up tuh. Dua. Maling dipukulin doang, gak dipungutin. Yang belanja nominalnya ganjil, besoknya meninggal. Tuh, raja jahat, nggak boleh gitu raja. Kenapa dap? Harganya udah gue ini-iniin lu. Pada belanja. Ah, udah dua kali lipat padahal. 80, what the hell? Mau jadi maling? Gue sama gil polis kalau jadi maling. Ini udah punya karyawan nih. Udah ada. Belum. Itu bukan smile. Iya, kan karyawan. Ayo, siapa yang mau jadi maling? Gue liatin sini. Makan tuh maling tuh. Baru ini bukan masalah guanya yang gemeter, anjir. Emang banyak kliennya. Di depan karyawan langsung dia mau maling, bener-bener mau maling. Ada yang maling. Gua yang digebuk. Mana tadi? Ya lah, gak usah nyetok lagi lah. Gak kelihatan untungnya anjing. Itu udah gelap nih. Gak bisa dikasih lampu ya di sini. Semangat. Apa nanti bisa? Tutup udah malam. Semangat. Maling, cewek maling. Maling, enggak boleh maling. Kalau enggak mampu, enggak usah ke supermarket. Warung aja. Oh. Lu mau ganti lagi harga garam, Ler? Ayo kasir rapi udah. Hari pertama gue ganti gitu doang. Tani sereal udah habis lagi. Udah lah, gak usah stok, tar aja stoknya. Beli yang ada, gak usah ngoyo. Maling dua. Ler yang ler. Udah gak ada. Udah. Ini kenapa ada garam di meja sini? Siapa yang naruh? Ya. Maling, bapak ini jadi maling. Aduh, kebek. Ya tutup, udah jam 9:30. Kasihannya. Kita kan lagi pandemi. Oh iya. Kan kasir raja ya, ingin tidak digaji ya udahlah. Wah, itu. Gede gaji gua ini. Ini kurang-kurangnya udah lebih-lebihin kembaliannya. Iya, kembaliannya udah kayak jualan ini petisannya. Kembaliannya di mal ini pasti ini memalingin orang-orang ini. Udah banyak begini biasanya jadi maling nih 2 biji. Udah tutup udah jam 9 lewat. Jadi maling. Kan aturannya udah 10 ini. Jadi maling langsung kena pukul. Ya, tutup. Tutup Pak Bos. Ini lu bikin gini biar apa sih? Biar enggak ada yang naruh garam di sini. Iya. Ya, ada yang ngambil. Pasti gitu ya, kalau dipukulin mulu lama-lama kesel orangnya enggak jadi beli. Nanti patch selanjutnya mungkin dibikin kayak gitu. Ada api nih. Nah, gimana? Mirip dapi. Udah tutup dari 10. Nah, astagfirullah.
Tuh udah jam. Eh, gua mau ngambil. Lu nanti siapin harga lah. Gua mau ngambil produk yogurt-yogurtan sama. Ya ntar tut abis tutup. Ini enggak tutup. Kasihan kasirnya. 22.30 dan udah peraturannya gitu. Ya. Payah. Mana ada supermarket tutup dulu. Itu maling, maling. Maling. Bapak sih. Pakai jas doang tapi maling. Doang. Gimana sih pengusaha kok maling? Dua lagi. Eh. Sini, sini, sini. Pensiun, pensiun. Ini supermarket belah pamat ya, gitu. Makanya yang gue bilang bisa beli lampu sih. Bisa, bisa. Beneran ter bisa. Bisa. Udah bisa. Udah masih apa? Masih ngantri. Ntar dulu. Ya tutupnya closing, closing. Ntar dulu. Ntar kagak jadi pada beli. Terakhir ini. Iya udah. Itu pas. Gue ngambil cuan-cuan dikit doang itu her tadi. Harganya gue tambah-tambahin sen-sennya doang. Mumpung kasirnya ahli kan jadi ada sen-sen. Dua kali lipat, dua kali lipatin lar. Udah anjir. Oh, harga barang baru ntar. Iya. Dah. Sudah. Makan damar tak nyala. Udah habis, tutup dulu. Ada dulu nih belum, belum. Belum dua ini lagi, ada dua. Enggak kan damarnya enggak nyala ya? Kagak. Dah. Eh, ada lagi ini. Belum, satu lagi belum. Satu lagi yuk, guys. Dah, tuh. Nah, tuh, tuh. Hari ini kita rugi berapa ribu? Rugi. Anjir, rugi dah, rugi dah. Kok bisa rugi sih? Tapi ya kan tadi belanja-belanja. Oh. Lon. Tapi kembaliannya dilebihin. Kagak, anjing. Barang satu nih gue kebuk. Mang, beli hotdog, mang. Aper gue. Ya ya sarapan dulu sarapan dulu saya juga yang sarapan sarapan lo ini yang jaga ya, beli beli guys hot dog ini apa king pirate ya ini saus apa nih hijau mau kebab bang saus maca bang kebab ular boleh ayo, kebab ular ada tek-tek retro nggak bang mana ada anjir. Oi masukin gudang oi. Ntar dulu coba. Eh bisa pakai ini enggak sih? Pakai bisa pakai angkol enggak sih enggak ya? Yang yogurt langsung masukin kulkas yang yogurt ter. Ikutin gua. Tapi dikasih. Di garam doang. Anjing. Ini buka garam dulu pasti doang. Pencetan yang ininya nih, ada yang mencet mati. Ah, udah. Oh, ya, ini kan harus hijau kan? Iya. Kalau merah gitu kagak ada bakalan yang ngantri. Terus buka. Ya, gua mah ini aja. Eh. Mar. Diam. Ya, kita digeletakin biasa. Kol di mana? Itu di atas tadi, di atas aku taruh. Di atas rak. Ah, di atas. Ini storage di ini. Di gudang, coba lihat. Udah diambil sama siapa tadi? Kan ini di bawah nih, tiba-tiba di bawah anjir tuh. Soda pack. Di mana soda? Soda yang botol apa yang kaleng? Kaleng. Kaleng di rak. Ler, beli rak lagi ler, atuh ler. Rak mana? Bar. Sini nih. Ini premium soda di mana? Premium soda nih ada. Gue lagi ganti harga dulu. Di kulkas. Udah tuh gue taro-taroin pokoknya lah. Taro-taro dalam dulu gue gudang. Anjir, kurang ajar. 4, 2, 5. Encok, Neng. Sialan. Pasta penne. Gak kena bego. Saya lah dengar coba. Wah,
Jadi apa lanjut ya? Bisa dimasukin. Eh, ini siapa naruh sapu di sini sih? Jadi macet anjir. Gak muat nih raknya. Maaf ya, gue kira Dapi. Udah di mah gue mau beresin, bantuin. Enggak, lepet bos gue, lupa gue. Tau, bos sok-sok sibuk lu, bego. Anda saya pecat Anda ya. Yo. Masukin penjara, Dapi lo rusak. Sumpet. Ini taruh mana? Siang. Sigap sambil. Penjarain 1000 lon, dapil lon. Air taruh mana air? Ini kolapek di mana kolapek? Kira. Kola raknya di mana? Bebas ke stok gua gitu. Kolapek di rak. Kolapek di rak ya, penting rak lah ya. Dah tuh. Ntar bawah lor keju belum lor? Tolong tuh harganya ya. Enggak ada keju. Ada jangan sampai kita di kulkas sini. Harga. Udah. Harga tuh diiniin apa el harga ada ini-ininya sensenya mades deh. Beli karyawan genjet aja. Udah anjir. Diganti lagi empatan. Udah. Agak. Nih premium soda lor. Tuh market price 045. Ya price 082. Untuk cuk. Ini hard, guys. Bur light. Apa? Cola. Emang ini hard. Sprit. Sprit udah. Kita ya garam gua habis belum. Diam deh, gua lagi lihat ini. Bukan ini premium. Premium soda mahal. Herli itu beli garam banyak banget. Jalan. Aduh, garam gua beli kurang. Aduh. Tolong dong, ah. Ya, itu lah Dita, gimana jadi bos lu petakilan lu jadi bos lu. Mentang-mentang supermarket punya Pak Rojak lu. Ya iyalah. Kok enggak bisa naruh ya? Tentang Rojak Mart. Namanya ganti Rojak Mart aja. Ganti lah. Muka Rojak nonton YouTube-nya pasien udah kelar cuy kita. Eh ini apa? Oh pasien bikin YouTube juga nonton ah lagi stream dia kan. Ngepas banget kan timingnya yang tadi. Udah cuy. Herli Pai, dunia Herli Pai yang kemarin kacamata begituin langsung. Kemarin ganteng lah pokoknya anaknya. Bodoh amat. Banyak pot nyamuk dong. Yang foto kemarin bapaknya gepeng pak, tuh pak Herli pak namanya pak. Iya, foto-foto gepeng. Lagian, ketua gepeng. Bisa naik ke atas kardusnya. Eh bisa deh. Naik palanya. Ya, lagi dia premium coba. Premium soda kalau aslinya kan premium soda ya mahal banget. Kaki di pala Gua juga nih, gua gituin Herli jalan noh bisa. Oh, iya, kalau ini apa? Coba lu kan maksudnya lu acak-acak dah palanya kepites enggak? Bentar ya. Jelek banget. Bentar lu. Disapu siapa sih?
kok sapu makin sini makin ya. Banyak. Nah, buka. Bentar. Ini dibuka anjir. Astagfirullah, patahnya aja lagi di. Eh, ini enggak dibikin lagi satu kasir lagi. Bentar dulu. Lagian belum beli. Belum bisa satu hari lagi. 1000 lagian buat. Selamat datang di Kakanda Marta, Pak. Nah, orang baru masuk udah dipukul. Cemplak, cemplak. Selamat datang di Kakanda Marta. Selamat datang ke kendaman. Mau nyamuk banyak banget sih. Sini. Kos maling tuh. Mana cok? Masuk gue sendiri jagain. Bos suruh jagain anjir. Maling-maling itu maling-maling ya. Mana? Mana cok? Itu maling tuh. Gue timpuk lu dap. Kan kita kelihatan di atas pala ya padahal kamu. Iya. Patahnya turuninnya apa? Sorry. Baru juga lo. Jatuhin aja. Timpuk. Nah ini baru. Apa yang habis? Bang. Apaan Tan? Apaan yang habis? Hah? Baru buka dokternya apa yang habis? Cewek. Nih gue yang inform kalau ada yang habis. Sereal habis? Gak ada. Tinggal 5. Gak ada. Panzati adanya. Security bantu saya satu. Garam ada 329. Enggak, maksudnya jaga sebentar. Gue mau ke ini dulu. Vanilla yogurt belum masuk. Ya, saya masukin, Pak. Gue mau ini dulu bentar. Bentar. Fruit yogurt juga habis. Premium soda habis. Saya cek dulu, Pak. Gue bagian gudang nih. Premium soda yang mana pak? Yang tulisannya cola warna putih. Boka bola. Iya boka bola. Di atas jadi. Taruh di mana ya? Raket taruh di mana? Bebas. Benar yakin. Ya di rak tapi jangan di tanah. Waduh. Kelihatan soalnya masih nol tuh di gudang. Oh dia di kulkas. Kau Jaima abis kola botol, kola hitam. Woi maling lu goblok. Fruit yogurt sama vanilla yogurt abis. Kola habis lagi. Habis, karena kulkasnya kecil jadi cepat habis. Di mana nih? Kola. Maling lagi, anjing banyak banget maling. Sereal baru masuk gudang. Aduh, 2 biji. Buka kola habis ya? Habis. 3 biji malingnya. Kan gua istirahat dulu. Satu lolos. Itu banyak maling. Ya udah kabur kan dulu. Ya. Maling. Gimana nih maling? Gua enggak punya. Punya. Premium soda udah di gudang ya. Kabur, cok. Ini barangnya banyak yang jatuh-jatuh tuh. Maling kabur, cok. 2 orang lah itu tadi lolos. Aduh, saya ngantuk. Ya. Maling ada dua. Maling, gak bayar. Gak masalah itu kalau teriak kenceng-kenceng maling. Jika ada maling beneran anjing. Kakek maling lagi, gimana sih ini kakek-kakek pak tua.
Bikin itu nyahu anjir. Restock gue delegasiin ke NPC ya. Ya. Nah, ini kan gini kan ininya baru nih punyanya Lonita ya, Tan. Nah. Supermarketnya kalau namanya gitu. Kayak gimana? Ngantuk ojek. Ayo ojek mar. Jangan anjir dong namain. Bapak ibu aja ayo ojek. Maling. Aku pukul. Wah, kasirnya bengong. Maling lagi, santan. Maling. Banyak malingnya, woi. Maling. Eh, maling lagi. Kok banyak maling sih, kelamaan kasirnya. Eh, maling lagi, cewek maling. Soalnya difficulty-nya langsung susah lo aja. Tapi disuruh jadi kayak bot masa kasirin. Emang bot cepat anjing. Cepat banget bot mah. Ya udah bot aja cok, kenapa jadi gua nih? Belum itu maling bisa lagi, hire. Maling lagi dua aja. Udah gua hire buat restock. Ketiga. Tuh. Mendingan lu hire buat kasir dulu kalau lagi kayak gini, Her. Iya, udah hire jauh tetap. Biar gua kompetitif. Biar si Dapi yang ngerestock gitu entar. Ya tuh, kasirin dah. Tuh, buatnya ya kemana, sono, cok. Ah, maling. Suka gitu. Tuh. Aduh, mau digocek. Masalahnya kalau barang boleh jatuh maling, gak dapet untung. Iya, harganya jadi harga asli. Enggak. Maling. Oh gitu. Woi, ini kenapa dia ngasirin dari sini, anjing? Kalau kan diambil langsung kejual kan tuh kalau barang yang jatuh. Terus barangnya jadinya kalau kita ambil harga aslinya. Oh, sapunya habis. Maling. Di belakang Pak. Maling lagi. Di belakang tong sampah, Dep. Nit, bukan gue yang lu gubuk. Oh, sorry. Maling mulu. Ini dia ngapain, anjing? Ngebak. Ini kagak ada kasirnya. Ada itu. Meja kasirnya ngebak. Oh, Dapi belum selesai, goblok. Lah, katanya diganti, goblok. Ya kelarin dulu urusan lu, anjing. Tahu kata ulet awas, kata lu awas. Udah. Udah gue inin lagi. Udah tuh di belakang. Kasirnya. Enggak, tadi Dapi belum selesai ngasih kembaliannya. Kok boleh makan? Ini berarti game-nya masih early access ya hitungannya ya? Apa gimana sih? Tahu. Iya. Maling tuh. Tapi udah ada DLC-nya itu buat itu. Ya DLC biar itu biar ada dana buat development lah. Jadi kalian bertiga gebukin maling aja nih. Iya. Dar gua makan. Makan dulu. Bagi makan. Apaan? Ah, lama juga nih pakai bot kasirnya tuh. Kayak gua juga. Enggak. Kayaknya gua enggak pernah ngeliat lu di Alfamart ada maling, depannya ada karyawan yang megang sapu. Makan. Ini ada dawang. Ada dawang dak. Masalahnya mau belanja udah kayak masuk ini anjing karantina. Anjing ini terinfeksi zombie kebugin. Lu makan apaan sih nih? Jadi lapar anjir. Pilus.
Udah lapar. Bunyinya krok-krok anjing dan makan biskuit jadinya itu. Tadi gua makan Kinder Joy Baleno ya, enak banget anjing pakai krim. Iya, Kinder Joy. Padahal gua sering beli kan. Dia yang beli, gua yang habisin. Apa, Pak? Benit gak ada maling giliran gue yang jaga. Makanya. Karena kenceng kasirnya. Kira. Toy kan kenceng kasirnya. Iya kalau kenceng kayak gitu kan kelamaan mereka males jadi maling dah. Kan itu gara-gara ini biasanya orang buru-buru jadi di antriannya gak mau bayar. Karyawannya merem-merem nih. Gak ada maling karyawan pun jadi ini bengong-bengong gue backup ya tidur di jalan bang ditabrak nanti masuk di sekalian dong jatuh beli di hotdog dulu bentar ini satu hard work sekali mas. Kan bos. Ininya belum pasang lampu. Gelap banget. Emang bisa pasang lampu? Bisa di tap. Enggak ada, gua cari. Enggak pakai tap maksud gua, pakai tablet. Pakai tablet apa? Yang di dalam kantor. Oh. Nih, skrimnya harus pegang. Itu ada lampu. Oh. Lampu panjang. Ya, pasti gua pegang. Lepas, taruh aja. Yang apa sudah? Mau dapat apa? Beli pohon dong, biar ini biar hijau. Tiba-tiba udah rugi, nah, pemasukan yang belum tahu. Beli ini dong, biar nggak ada maling nih, anti maling. 900 semua itu. Murah. Oh kalau masih ada isinya nggak bisa di. Kan hitungannya solid 3 pintu dan kali 3. Beli satu aja dulu. Ini bocah ngapain sih? Lu ngontor apa sih, Dam? Enggak tahu. Enggak. Sembarangan banget tamunya anjing. Dadap dia aja yang masuk-masukin dap. Gua tadi juga gitu. Gua jualan hotdog aja lah. Hotdog mang. Bang beli bang. Hotdog mang. Kok berkabut bang? Jalan. Siapa itu mukul? Water expensive kok. Tadi kayaknya enggak ya. Harganya berapa? Dua. Masa expensive kagak? Ribet amat orang. Ini di mana ya? Saya lupa. Kebetulan lagi dapat yang miskin tadi. Dari tadi harganya masalahnya segitu kagak ada yang komplain abis. Kayak ada yang ngomong soda water expensive. Ini barang apa? Gue lagi istirahat makan anjir. Pasta penne itu di mana sih? Kok gue nggak nemu? Gue nggak nemu tapi. Di mana tadi dah? Oh sini. Dah tutup dah. Ini tinggal nunggu orang-orang abis doang. Nah, kan bisa karyawan itu lagi. Gak bisa jadi security apa? Siapanya? Karyawan. Itu satu bisa. Bisa.
Ah, ngapain sih security restock? Banyak suka pukul nyuruh karyawan security. Ini lu udah panjang. Wih. Gak rugi. Plus. Untung 600. Ih, ngeri. Udah beli, Tion udah beli mesin ini anti maling. Anjing. Bedanya kalau mesin anti maling cuma kalau malingnya keluar jadi ada bunyi kan. Ya? Eh, cok ini ngapa namanya ayah ojek mulu nih? Mungkin udah diganti. Oh, enggak ketangkep dia. Enggak langsung ketangkep, cuma jadi ada alarmnya. Jam berapa sih? Baru jam 11, mata berat banget dah. Kamu ngantuk ya? Kaman sih, ngantuk banget gila. Ngantuk banget gila, duitnya berat. Ini gak belanja, Pak. Ini belanja, lagi belanja, Pang. Ntar beli. Ya, bener. Bentar. Ini yang kasir bukan sih? Oh, yang kasir ini nih ya? Iya, itu bajunya beda nih. Ini baru. Terbeli rak belanja atau lagi lor? Atau? Gojah. Rak dalam, bukan rak gudang. Rak ini kan? Nih, oh. Sama kulkas ya. Kecil atau lagi? Si, itu naroknya. Lo minta emang. Mana? Aduh, cok. Office dong. Banyak restokannya. Kok bisa sih? Premium. Gak punya duit, bego. Gak punya uang. Kulkas kecil. Yang basic, kan? Oh iya, kurang. Aduh, banyak yang kembar-kembar lagi. Tuna. Jadi tuh yang PC bego banget ya, pas lagi beli packing bukannya langsung dimaling satu kardus saya langsung. Lah gitulah. Sampai terus ini. Jangan ditaruh di rak dulu lan, tadi ditaruh di rak. Main PC goblok. Bentar. Ini banyak barang yang kembar-kembar. Oh, ada betul ada 4 bukan ya? Barangnya emang cuma segini ya? Masih di luar kah? Soda hitam mana soda hitam? Ada udah gue taruh tadi. Premium kan? Iya, kamu belum ganti itu Ojime. Bisa lebih. Lar harga lar.
kakinya jadi lebih pendek dari apa? Apaan? Empat-empat. Kaleng. Tapi ngapain ini anjir? Lagi berak di perut. Nggak, bisa-bisanya berak di penjara anjir. Hmm. Dan kalau misal orang mau berak berarti kelihatan dong, ini kan jeruji. Iya. Nah, emang lu kan di penjara emang begitu. Nah kalau ini orang-orang karyawan mau pada pipis di mana? Ya di situ. Aduh. Main matanya sebelah merem. Ini makanan kucing sama anjing yang bikin untung cepet kalau udah kebeli. Sama mana? Iya. Harganya soalnya lumayan. Saya tidak kebagian apa-apa kayaknya. Itu kita yang gaji. Enggak. Udah anjir. Oh, kaleng ada lagi. Oh, apa? Kali? Ha. Iya, ya. Merem-merem mulu ya. Ubah yang. Ini belum bisa. Ini belum kelar. Tumben dah. Merem-merem mulu. Kenapa ya? Jangan begadang. Kalau jago. Enggak sih kalau begadang mah. Enggak salah. Lah, kagak dap. Kalau enggak salah. Jangan besok aja dah. Ngelar atau lagi ngelar kaleng ngelar. Ya kok diganti. Ini. Ha. Kenapa sih anjir? Isi apa kosong kan? Aku gak punya kaku ya guys ya. Udah panah penuh. Ininya double nih. Apaan? Dari box kosong dulu gua. Gebab. Itu naro ininya yogurt double. Udah cuci muka dulu ya. Lagian nih kenapa ya? Tempat soda sama ini jadi yang nyeling, emang sengaja. Ya gara-gara tadi orang ngerestoknya. Buat makanya buatnya jadi ke situ. Aduh, aduh. Hai? Aduh. Tidak. Jangan. Lu udah tahu dia lagi restock. Ini kan jangan diinin ke situ aja. Ya udah gua inin dulu, gua ganti dulu dia jangan restock dulu ya. Nalin aja nalin. Jalan deh. Kasir sama security. Belum toko belum buka udah rajin kan gua jadiin security udah di depan tuh botnya. Ya, tapi botnya udah nunggu depan pakai sapu ya. Dah. Kapan? Teh, masuk supermarket goblok bukan jalan ke sono. Botak. Masuk. Enggak mau dadap. Masuk. Belin banget masuknya lewat. Masuk. Ini. Masuk. Jarak. Masuk. Masuk. Masuk kok.
Bentar. Nah, siapa naruh sapu di sini anjir? Maaf, sampai gue kira ini ya. Ih, udah ada lampu. Gua pasang. Gila, langsung segar banget habis cuci muka. Tadi benar-benar definisi merem-merem mulu gua. Iya, lu kalau enggak percaya lu ini aja nanti nonton videonya. Gua pasti banyakkan nyangkut di tembok, weh. Oh, kelar. Tadi ya sopir lu. Premium soda di mana? Udah. Enggak usah nge-stok. Enggak usah. Emang kenapa? Biar kagak double-double. Oh. Itu udah dibikin apa restock. Oh, ada employee. Ini sih ngapa sapu banyak di sini? Wow. Oh, yang harus sapa. Apa? Sini, Cok. Tapi efeknya bentar doang biasanya nih. Segar. Gue belum gensin. Ya kan gila diambil. Udah mudahan nih. Pakarin ini dulu. Soalnya. Kok lu bisa sih Ler seharian main game banyak ya, Ler? Gimana? Dia mah beda kan. Iya, ini lagi baku hantam ya kan. Gapi ngeselin. Kita royal kita ini. Jadi di sini yang kerja cuma satu anjir, kesian banget. Jalan. Nih bos ngecekin stok mulu bos. Maling. Maling. Nih. Goblok. Maling. Woi, bukan gue dipukul, Cok. Maling. Demen ngomongin malingnya doang. Mana enggak ada lagi? Kasian banget yang kerja atuh doang, kita buat gitu maling-maling doang. Yang kerja hair ini. Botnya doang, Herli mantau gudang doang noh. Mana orangnya? Herli. Tuh. Manager, sang manager. Maling, cewek enggak boleh maling. Ada maling, Cok. Banyak banget lagi malingnya dia. Banyak banget itu. Ih, belum jatuh-jatuh. Udah hilang. Maling lagi, cewek. Mana? Ini. Mana sih? Siap. Cok, masih ada sih. Bukan gue, goblok. Cewek katanya gimana sih? Bukan gue, jalan. Ini bawa bapak, gue kira maling pala yang mengkilap. Jauh tadi kelihatan kayak ada ini. Nggak bisa. Gue mau ngambil itu, weh. Maling. Gila nyolong banyak banget itu. Iya, banyak. Lu belanja apaan lagi, Her? Stok. Udah banyak banget. Kayak gebukin. Enggak dagang sushi. Belum buka. No maling, dua no. Jalan. Malingnya kabur. Jadi kalau udah kebuka mah enak. Berarti bangke banget. Pemasukannya kan. Lolos. Ya, ayo cabut lolos, ya. Lolos. Ini nih. Gila nyolong botol Coca-Cola banyak banget. Taruh di mana ya? Ambil, Cok. Maling. Mana? Ini. Sewek kantoran maling. Terus coba aja. Tadi mau nyampe. Kenapa nih masih digebuknya tuh sebet begitu? Ini udah kayak mau freestyle.
Enggak, eh, maling, maling, harusnya maling. NPC malingnya dibedain gitu. Woi, bukan gue, Cok. Tuh kabur, bego dah. Enggak, udah. Ih, maksudnya maling lagi, maling, cewek maling, cewek maling. Oh, agak mau. Pancok. Enggak, sorry, sorry. Ini kok ditabrak. Oh, enggak mau. Ya. Maling tuh, maling tuh. Dia masalah kecilnya kurang bahagia anjir. Itu lolos tuh. Nah, ini nih. Bukannya diambil ini aja. Maling itu tadi maling. Herli sibuk. Bukan gue yang Herli sih. Oh, Herli sibuk banget kayaknya deh. Tahu, oh, manajer. Tahu sih paling. Eh, sibuk banget. Eh, garam gua habis. Eh, maling dua, 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 dua. Maling. Si Molly maling. Si Herli paling terehat soalnya dia cita-citanya ini dulu. Oh, jadi supermarket. Kapal laut. Anjing. Kapal laut. Ini mana mana sini. Ini sakit, sini. Malingnya komplotan, cu. Kagak, masalahnya nyolongnya banyak banget. Masa ya botol soda 7 biji dicolong, gimana cara masukinnya coba? Ini kedua. Ini kedua tinggi. Gedungnya tinggi beneran anjir. Iya, imersif. Iya, tuh kita nengok ke atas tuh. Berarti imersif bikinnya dia. Jalan udah. Mengenak. Kan imersif harus lagi. Ini main sampai kebuka semua dong ininya nih. Supermarketnya tuh lebar. Maling, maling tuh maling, maling. Oh, bisa. Mana kan bisa lebar banget supermarketnya. Oh. Ini mah kan bisa ditambah lebar, tambah lebar terus. Maling lagi, tap, tap. Toret saya jadi banyak. Cabut bentes. Mah, oh iya. Lagi kemukut. Terlalu rusuh. Ini warga segera bacok dari. Bisa gedeler berarti. Bisa, itu kan yang gue kasih unjuk di mapnya itu kan ada tuh. Yang samping yang di papan tulis. Jadi kebukanya kemana ntar? Sebelah mana? Ya pokoknya makin lebar itu kan kelihatan tuh yang warna kuning. Tapi bisa ke sono-sono tuh naik kereta nih. Bukan anjir, maksud gua ya, kan supermarketnya ya, makin lebar, bukan kitanya jalan yang makin jauh. Oh. Kita enggak bisa buka cabang gitu di pindah tempat. Mana gua tahu anjir. Jadi kayak gua yang bikin game. Lu nanya. Ya udah lebarin dong. Gimana sih lah supermarketnya? Goblok ngalamin. Jangan. Kecuali internet cafe simulator tuh baru bisa jalan-jalan luas. Ya lu pukul siapa, Cok? Goblok apa itu aja. Iya tahu. Wah. Mana sih? Aduh. Allahumma, gua kira maling anjir. Tapi rusuh banget bener deh. Masukin penjara sampai 1000 nih. Oh iya lupa gua. Tai lu juga rusuh. Tai. Cak, momo per 100 kayak ini orang. Eh, maling, ya bukan. Lo tadi lu ngebukin bapak-bapak yang lu kira maling atau nyebutnya gelap bapak lu lar. Hai. Itu maling, ya. Lo lihat lo nyolong banyak banget, no.
Awas. Nah, maling kiri, maling kiri. Eh, maling. Bukan gue. Dia yang maling, dia yang teriak polis anjrit. Makanya. Warga paling maling tuh, Mbak Blazer. Mana? Tuh, Mbak tuh. Tuh, lolos dia. Itu musuhnya Arnold yang ini nanti Terminator 3. Iya, Terminator 3. Iya, musuhnya itu. Orang. Tuh kan bener buffnya. Hilang. Dap, maling dap. Buff splash of waternya udah hilang. Jalan. Ada item nih lu lah. Berarti yang jadi kalau jadi Mr. Bean gitu ya. Mr. Bean Holiday. Apa? Gua iya. Naikin skill kasir itu ya, tadi. Merem-merem lagi di mobil. Iya, pakai korek ntar. Bukan pakai korek anjir. Dijepit kan matanya. Oh iya, pakai tusuk gigi. Maling. Kayak Alvin mirip. Naring goblok. Oh, kerja hotel doang lu anjing. Tanya ini live stream penuh trouble. Jing. Tapi bikin NPC-nya lumayan banyak ya. Jadi iya banyak. Walaupun animasi jalannya sama semua. Iya. Live kan belum saya. Dan animasi hitnya sih paling the best sih. Cekin dulu dan buffer mau habis. Oh ada. Tumben ngeristok. Kalau misalkan supermarketnya digedein kemana lar jadinya? Belakang. Ke belakang. Iya, masih nih. Jam. Ini kan ada map-nya nih, Tan. Di kantor tuh. Enggak tahu gua. Nih. Mana? Oh, nih. Yang kuningnya nih ininya. Ini kan bagian yang udah hitam ini yang udah kebuka nih. Ini yang kuningnya nih. Ya? Itunya, ini yang biru storage-nya ungu gua enggak tahu nih apanya. Gedein lah. Udah sepi. Tuh ambil pistol harga lah. Udah malam. Ada baru. Ya. Itu makanan anjingnya. Untung jadi rugi. Pindah ke situ tempat garam. Wih, rugi lagi. Minus 1000. Tapi malingnya ketangkap semua, hebat. Enggak gimana ketangkap semua anjing, satu maling digebuk rame-rame. Dah, dan gua. Ya. Electricity cost. Ini kagak ini, kagak lanjut ininya. Kok masih ini day balance? Gara-gara itu Lonita yang harus ngeklik. Oh, roomnya dia ya? Mm-hmm. Iya. Kan? Biasa ngurus kucing kali.
Udah guys, aku duluan guys ya. Kok gitu Emperor? Iya yeah, guys, ngantuk guys. Rasanya dari tadi tidur-tidur gua dah. Iya yeah, kan gua mah ngantuknya beneran ngantuk. Lah dari tadi gua tidur-tidur anjir. Buat ngantuk kayak acting. Iya, gue ngantuknya tidur gue. Gue ngantuknya transparan, jadi begitu. Cuma alasan. Iya. Ini ngomong gini ntar tapi di telepon bilangnya aku belum ngantuk. Iya, hai hai gitu, darling. Bacot. Masih aja anjing itu nyimpen begituan ya, astagfirullah. Eh, gua gak tahu orang ada di Google foto gua. Lagian kalau sama cewek aku kamu biasanya ngomong aing sia. Makanya di dia ya kan. Nah. Coba guys, tanya guys. Ih. Gitu. Belum oh. Ah, tai lah anjir jam berapa ini? Gua juga udah nge-patch tuh. Jam 11 bah, skip. Besok udah ini kan, anjing masang pintu. Ya. Hah? Udahan. Besok gimana? Besok gue masang pintu. Ya udahan tuh, dapinya udahan. Ya udah ya. Ya udah. Sampai jumpa, kita akhiri dulu supermarket khutbah, hari ini. Khutbah. Yang nama Gekanda Mart berubah menjadi Ayah Ojek. Enggak lu perang aja deh mani ular. Ya sudah, terima kasih. Yuk.